Bangdan. Hati rasa syahdu satu hari. Semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu satu hari. Saya nggak melihat duetnya luar biasa ini. Alhamdulillah. Saya ini saya makasih maaf nih guys. Seneng ya ketemu Pak Haji, seneng ya? Luar biasa Pak Haji. Apalagi legend, saya. Legend. Ya kan bisa duet bareng sama Pak Haji. Legend sama anak muda ya. Iya. Baru keramas nih. Iya. Pansa gak lepek. Belum dikeringin, belum dicatok ya. Gimana? Janet bagaimana perasaannya? Duet dengan... Ini luar biasa sekali. Ini weekend ini, ya aku luar biasa, aku udah nyiapin ini dari seminggu yang lalu, Kang. Seminggu yang lalu? Karena aku tahu mau diduetin sama... Bang Haji? Idola aku. Saya bahagia bisa ketemu dengan Janet. Kenapa Bang Haji? Karena saya tidak bahagia ketemu Anda. Dia nyari Bang Haji. Gitu dong. Kita kan harus di sini. Iya. Bang Haji, gimana nih? Mungkin Om Mas ada yang mau ditanyakan. Rahasianya Pak Haji bisa eksis sampai sekarang nih, panutan kita semua nih. Kalau rahasia nggak bisa diungkapkan. Oh, namanya juga rahasia, Kang. Oh iya. Enggak boleh ada yang tahu. Itu namanya Sandi Morse. Sandi Morse. Rahasia. Sandinya. Iya. Udah beduk ya? Belum. Tapi gua kayaknya agak curiga sama Pak Haji ini. Iya. Pak Haji tuh orangnya enggak sesantai ini ya. Iya, orangnya tuh masih tetap wibawa gitu. Kalau ini kayaknya ini lebih ke Widuri ya. Wibowo. Gimana Pak Haji, mohon maaf ya. Saya bukan mau meragukan Anda siapa sebenarnya. Saya Roma. Ah. Tapi boleh kita tes dulu ya. Karena saya melihat kayaknya ada kejanggalan. Agak beda gitu. Agak beda. Maaf nih, mohon maaf. Feeling saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang dalam diri Anda yang harus dikuak. Ya kalau tidak percaya tidak apa-apa. Oke, kalau gitu kita tes dulu aja. Gak apa-apa ya Pak Haji. Iya. Yeah. Coba Anda katakan. Yang khas, Pak Haji. Iya, coba ngomong apaan tuh? Itu ayah Jaja. Iya. Apaan tuh? Itu ayah Jaja. Ayah.
Saya tuh suka sama Andre. Kenapa? Selalu mematahkan. Coba, coba. Lalu. Yang khasnya Pak Haji. Lalu. Yang kamera Pak Haji. Kamera. Saya biasanya nggak lihat kamera. Lihat mana? Lihat ke siapa aja. Terlalu. Terlalu. Mirip sih. Iya, mirip. Gak mungkin lah tadi abis nyanyi sama aku. Ini suaranya Pak Haji banget. Kalau gayanya pas main gitar. Iya. Nah. Ini kan gayanya waktu itu nyari ini yang buntu. Oh nyari mana? Dimana nih? Dimana iya, nih? Gaya soneta. Nah, oke, gitu. Mau dengar corona, virus corona, mau dengar? Coba-coba. Coba-coba. Boleh, boleh, Pak. Nanti aja lah ya. Nanti aja. Nanti aja. Tapi ini saya asyik aja, ragu. Apa mau dites apa lagi nih? Pak Haji, Pak Haji. Di luar, itu banyak banget fans yang pengen ngantri ketemu dengan Pak Haji. Forsa, Forsa. Forsa, Forsa. Ya, itu fansnya Roma Irama, Forsa. Yang membesarkan soneta. Nah, Roma Irama dan soneta ya, Forsa. Betul. Pengen banget ketemu sama Pak Haji ini. Mereka ini sungguh terlalu. Kenapa? Terlalu membanggakan soneta. Iya. Karena saya juga bangga sekali sama Forsa. Forsa, Forsa, jika Anda sakit kepala. Beda Pak Haji. Tapi Pak Haji, kalau kita ngundang semua, kayaknya takut studio ini kan sekarang kan lagi nggak boleh terlalu banyak orang berkerumun. Jadi kita undang satu orang aja ya. Boleh, boleh. Perwakilan dari Forsa. Fansnya Soneta. Forsa. Boleh, boleh. Forsa ya. Boleh ya. Oke, kalau gitu boleh. Nadia. Silakan, fans, silakan masuk. Dari Forsa. Nah, jalan keluar kemana? Ya, jalan keluar, kenapa emang Pak? Saya udah curiga dari tadi, Kang. Belum selesai, ini fansnya loh. Ini fansnya. Yeah. Mungkin ada yang mau disampaikan dari fansnya. Mungkin dari Forsa ada yang mau disampaikan, Pak Haji. Ini katanya Pak Haji Roma Irama. Iya. Mohon maaf, namanya siapa, Pak? Romi Irimi. Pak Haji bukan. Kalau tadi katanya Roma namanya. Tadi udah duet sama Janet. Tadi. Sama idola. Janet kan idola banget sama Pak Haji. Ini penggemar saya kenapa kok mirip Roma Irama? Kok kayak... Kaget ya? Iya. Anda sebenarnya siapa? Saya... saya Ajun, tukang sulit. Saya Ajun? Saya sebetulnya penggemar soneta... Oh berarti Anda bukan Roma? Forsa, bukan. Tapi kenapa kamu ngaku Roma? Saya itu yang mirip-mirip kan Rompa, banyak tuh. Rompal. Rompal. Iya. Nah ini Pak Haji Roma asli ini. Wah. Pak Haji, penampilannya, Pak Haji ingat zaman muda dulu gak? Iya. Mirip gak Pak Haji? Lebih kerennya nih. Lebih keren nih. Sule ini sering banget Pak Haji. Memparodikan Bang Haji Roma Irama. Hampir tiap episode, Pak Haji. Nah, ini Sule sering banget nih, Pak Haji. Pak Haji mungkin pernah nonton di rumah ya? Pernah, sering. Sering ya? Sekarang gimana? Kalau pas saya lihat tuh, Pak Haji gimana? Kalau Pak Haji gimana, Pak Haji? Langsung nih. Pertama kali saya ketemu sama Bang Haji waktu di salah satu televisi. Saya ngaku anak bapaknya Ridho Roma waktu itu. Surprise itu saya. Saya sampai kabur, Pak Haji masih ingat, Pak Haji. Tahun 2008 kalau nggak salah. Nih, Pak Haji Roma pengen pengen lihat gayanya lu. Kalau pas lagi nyanyikan lagu. Coba. Nyapa penonton, nyapa penonton. Mau gaya apa mau nyapa? Nyapa dulu dong. Yang terkenal kan gayanya. Gini ya Pak Haji ya. Besok aneh-aneh wae Pak Haji. Ini apa nih? Oh ini gaya. Ini gaya Pak Haji. Pak Haji tuh selalu begini karena megang klaber. Pak Haji ini benar ya? Katanya waktu begini tuh nyariin ini Pak Haji. Nyari ininya untung gitu. Benar gak Pak Haji? Teret. Sama doang. Teret. Mana ya? Untung ini. Aduh saya panas dingin ini. Aduh gimana kamu? Ya. Ada yang ingin disampaikan langsung ketemu sama Pak Haji? Saya mau menyampaikan terima kasih banyak Pak Haji. Dengan saya memparodikan lagu-lagu Bang Haji, saya bisa menghidupi ke 4 anak saya. Wow. Terima kasih. Masya Allah. Berkah, berkah Pak Haji. Apakah Anda seterusnya pengen seperti ini terus? Hah? Pengen seperti ini terus?
Sekarang. Ya, boleh. Seterusnya. Jangan dong. Jangan ya. Oke, karena udah Pak Haji Roma udah hadir di sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Tapi kita mau lihat dulu ada performnya Pak Haji nih ya. Pak Haji akan seru-seruan bareng kita semua di ini weekend.